hari ini ayam Idul Fitri mau saya kasih makan seluas. Dan ayam Idul Fitri itu ukurannya kan agak besar. Nah, lanjut kita kasih makan ayam dulu ya, terus. Ini ayamnya kalau kita suka beruntung. Kalau kayak mah beruntung aja sih. Kalau ayam Indio, Bikante, sekali ayam banyak-banyak dikasih. Nah ini, kayak Indio Bikante itu berapa lama sih? Gak kasih makan ayamnya. Kasih ya kan guys. Suka anaknya itu suka dolan ya sama teman-teman. Nah, sekarang sama itu bapaknya kasih ini ibunya, dan itu bapaknya lagi makan ya kan guys di luar. Nah, video kali ini kalau nggak kakak aneh sekali ya. Suka kasih kalau sedikit malam, kalau ini nggak kakak sudah kering kayak gini. Nah, kita coba lanjut lagi. Dan video kali ini kita ayo kita nak masuk sini kan. Ayam Indio Gigante guys, gak bisa ada di sini kita lagi ya. Ini dia kan ayam Indionya Gigante ya, panjang-panjang sekali guys. Dan kalau ayam Indio itu mau bertelur, ya tinggal bertelur aja bos, kocong. Nah, ini banyak banget cuaca agak sore. Udah sore itu burung kenapa lari cepet banget, soalnya mati mula ya. Kita harus cepet-cepet soalnya keburu malam. Dan kalau nggak kakak lagi kan kita saksikan, kita lanjut lagi videonya guys. Nah, kita saksikan video yang terakhir guys. Halo guys, kali ini saya mau kasih makan ayam dulu nih guys. Lanjut part 3. Dan kalau saya beruntung sekali jika kasih makan ayamnya, itu kan ayam Indio Samo Azel. Kalau masih ada guys. Nah, karena sudah sore kan, kita sudah sore mau sudah mandi, kita mau sepedaan dulu. Dan video ini dan bye-bye. Ini ayamnya panjang sekali guys, pagi kalau sekali ya. Nah, kita jangan lupa nih ayam Indio nih guys, ayam Indionya. Kalau ayam Indio Gigante kan sudah saya cek. Terus yang ini belum saya cek ya, yang panjang ukuran gede guys. Masuk. Nah, kita masuk juga. Nah, itu tadi yang disampaikan Adik Raffi tentang ayam Indio Gigante, merupakan salah satu ayam raksasa yang dikembangkan di Desa Wisata Kedu. Nah, ini ayamnya, ini mencapai 1 meter ini panjangnya ya. Ini remaja. Nah, ini betinanya. Ini ada remaja. Nah, ini warnanya cantik. Nih, wah ini besar banget. Untuk ayam Indio Gigante merupakan salah satu ayam yang didatangkan dari
negara Brazil yang kemudian diternak oleh negara-negara Eropa. Dan di Indonesia sendiri rata-rata untuk ayam Indogigante itu mengembangkan ayam-ayam yang dikembangkan di Eropa. Karena jalur dari Brazil sangat jauh dan memang agak sulit. Nah, ini ayam Indogigantenya yang dibesarkan di Terah Makukuhan. Ya. Ini usia 4 bulan, tapi kalau sama ayam Bangkok sudah lebih besar, ayam Indio. Ini. Hanya saja dia kakinya ngeik. Ya. Nah, ini kandangnya sangat bagus, istimewa ya, beternak dari desa untuk kemandirian ekonomi di Indonesia. Terus ini juga ada ayam Indogigante. Ya. Ini betina Indogigante. Besar ini. Ya. Ini kalau pas ngelongok kelihatan ini panjangnya ya. Nah, itu ada ayam samo, ayam asil, ayam cemani yang diumbar di kebonan. Kejar. Yang ingin beternak ayam Indogigante, membeli bibit silakan nanti bisa japri di 085 643 844 225 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.